Oh iya, kena janjian. Oh, loncat ke gunung sama anak-anak nih. Evan, si Bang Riki nggak ikut tuh? Enggak, padahal udah ditelepon-teleponin sama aku tuh. Tapi nggak diangkat-angkat tuh. Ya udah kita berdua aja yuk jamnya. Ya, ayo. Wah, jujur sih aku tuh belum pernah namanya mendaki tuh. Serius? Serius? Gimana ya nanti kalau misalnya kita udah mendaki, tiba-tiba ada yang aneh-aneh gitu nah. Takut aku pokoknya. Pokoknya nanti kalau udah di sana, jangan aneh-aneh aja, jaga omongan pokoknya. Oh, siap lah. Pasti di sana pasti ada penunggunya gitu. Iya, aku dengar cerita-cerita tuh memang orang yang pernah mendaki kan pengalamannya memang banyak kejadian aneh. Pokoknya lu nanti di sana tenang aja, bro. Kan ada gue. Wow. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa tinggal mantap, bro. Aman lah. Aman. Pokoknya ada gue, tenang aja lah. Siap-siap. Bro. Tapi aku bergetar, bro. Apa tuh yang nelfon? Bang Riki, bro. Coba angkat, coba angkat. Halo? Alah, bang, kamilah duluan, bang. Bang Riki nyusul ya. Iya, aman. Kutunggu di puncak gunung nanti. Oke. Dah. Muncul nih. Iya, katanya dia baru berangkat soalnya. Ayo kita lanjut perjalanan. Ya. Iya sayang, besok ya. Sekarang udah mau berangkat. Iya mau ngedaki. Besok aja ya. Ya udah, kamu datang sebentar ya. Iya. Tapi main cepat aja ya. Oke. Bro, 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 bro. Apa itu, bro? Kok ada tanda merah-merah ya? Ya, semoga kita baik-baik sajalah. Gak ada yang terjadi yang aneh. Yuk, lanjut saja. Eh, bro. Apa? Udah. Jangan ngelamun. Jalannya kayak gini ya? Kan kayak bukan ada banget nih, ngeri jadinya. Iya, kayak nggak ada orang di sini. Ngeri banget nih, ah. Semoga nggak ada yang aneh ya, bro. Aduh, mana nih jalan, bro? Takut kesasar aku, bro. Mana jalannya, bro? Tuh, pakai helm olong lagi. Kenapa? Emang meresahkan nih hutan. Aduh. Baru pertama kali aku, bro, ke hutan kayak gini, bro. Iya, bro. Banget, bro. Bro, suara tembok, bro. Ah, paling burung, bro. Udah, burung kali ya? Iya. Ya udah, kita lanjut aja lah. Abaikan saja lah. Tapi kalau burung di mana ya, bro? Di sini ada nih. Serius, bro, ini hutan enggak ada apa-apanya, bro. Nah, ada. Bro, suaranya makin deket, bro. Bro. Apa, bro? Ada apa? Apa, bro? Mana? Itu, bro, apa, bro? Di mana, bro? Itu, bro. Di mana? Mengerikannya.
ini udah di pos 2. Anak-anak kemana ya? Mana gak ada sinyal lagi. Gimana ya? Sinyal. Susah sinyal lagi, gimana mau nelpon nih? Nah, ada satu nih. Ada satu. Ya, kok enggak diangkat ya? Gimana nih? Aduh. Bahaya. Si Revan sama si Putra masuk ke dalam hutan larangan. Kamu gak bawa tenda ya? Kan tendanya sama Bang Riki, bro. Mana Bang Riki belum kesini? Ngelap. Katanya dia mau nyusul. Bro, tadi tuh aku tuh curiga, bro, sama kejadian kita yang sebelumnya tadi. Tutup aku apa ya, bro? Udah lah, gak usah dibahas lagi. Biarin aja, lupain. Di hutan itu, bro, wajar kalau ada yang kayak gitu. Soalnya aku baru sekali ini ke hutan, mendaki pula itu. Gak apa-apa, gak bakal ada apa-apa kok. Tenang aja.